Lebih terkhusus gitu. Jadi nanti kalau pengusahanya lebih baik masuknya dari lingkungan hidup. Iya Bu, dari sana. Nanti biar Ibu minta bantuan lingkungan hidup provinsi, biar sinergi si Artini yang kabupatennya, nanti yang dari provinsinya. Ya bisa ini ya. Yang penting tadi Ibu bilang kalian sabar-sabar kalian. Anggap mendidik anak sendiri, ya kan? Pasti. Sedangkan anak dari apa sendiri aja bisa beda-beda, lima anak, lima kelakuan, apalagi yang beda ini ya kan? Iya, jadi uji kesabaran. Dua prestasi lah untuk awalnya kan Bu, karena PSDS kita ketahui belum pernah kalah nih dalam pertandingan untuk Liga 3 ini Bu. Jadi kan kita berharap kan bisa masuk ke Liga 2 ini. Apa banyak pandangannya supaya PSDS bisa masuk ke Liga 2 Bu? Gimana tanggapan? Kalau pandangan Ibu ya tadi, Ibu percaya, makanya Ibu datang sekarang memberi support. Orang-orang hebat ini pengalaman semua ini. Makanya tadi kembali ke tadi Ibu katakan, Ibu udah yakin ini sudah di bidangnya, udah ahlinya masing-masing. Ibarat dokter, dokter spesialis ini semuanya, spesialis bola. Nah, jadi tinggal bagaimana memberikan semangat ke anak-anak ini, memberikan, merubah mindset anak-anak ini untuk tetap mempunyai keinginan jadi juara, kan itu harus saja. Pertama mindset mereka, mindset jadi juara, the winner itu harus sudah ditanamkan. Pelatihnya, pengurusnya udah memang orang spesialis memang itu. Tinggal ke seperti itu dan keakraban itu harus gini, satu tujuan timnya itu. Jadi nggak ada superman itu, nggak ada yang ada super team. Itulah yang harus dilihat di sini, insya Allah kemenangan. Karena apa? Dari dulu bibit-bibit terbaik sepak bola itu ada di Deli Serdang. Nah, itu yang membuat kita menjadi percaya diri. Yakin. Artinya Ibu tetap optimis bahwasanya PSDS masuk ke Deli Serdang. Optimis Ibu. Dalam melakukan sesuatu harus kita dengan optimis penuh. Kenapa Bu? Ada keinginan untuk memberi support kepada PSDS Bu? Apa teringat
masa pemilihan almarhum apa gimana ini? Kembali riwayat enggak? Sekarang gini, ini adalah aset berharga Kabupaten Deli Serdang, PSDS ini. Pasang surutnya PSDS ini harus kita ikut jadi saksi sejarah. Pasang surutnya PSDS ini, berapa dekade PSDS harus tetap ada di bumi Deli Serdang ini. Itu Bu, pertanyaan itu timbul karena kan kita ketahui kan 12 yang anggota DPR tersebut beribu nih yang saya lihat yang beri bahkan memberikan tunai 5 juta ya Pak ya. 5 juta lengkap dengan baju kaos apa Bu. Tapi itu memang harus karena almarhum pernah membawa PSDS ini sampai ke luar negeri. Nah, gitu. Artinya ada juga benang merah ke sana ya Pak. Iya. Dan benang merahnya itu adalah cita-cita luhur untuk putra-putra terbaik di Deli Serdang, itu aja benang merahnya semua. Jadi Ibu udah ditanamkan almarhum bahwa Deli Serdang ini adalah rumah besar Ibu. Deli Serdang ini adalah keluarga Ibu. Itu tadi. Jadi anak-anak ini adalah anak-anak Ibu. Kalian keluarga Ibu. Jadi kalian sedang berjuang, Ibu harus ikut di dalam kali di dalam perjuangan kalian itu. Ya semampu Ibu. Jadi ke mana apa yang bisa kalian minta untuk ya dengan kemampuan terbatas Ibu, Ibu siap. Baik terbatas dari finansial yang terbatas ataupun dari wewenang Ibu DPR yang terbatas, tapi akan Ibu optimalkan semuanya untuk kemajuan ini. Rasanya Ibu iri, kalian semua mengapakan Deli Serdang untuk anak-anak putra-putra ini, masa Ibu nggak ikut di dalamnya, kan rugi Bu. Tanggapan Ketua PSDS tentang adanya support yang diberikan Bu Anita selaku anggota DPR semua gimana? Pertama, ya kami dari pengurus mengucapkan terima kasih kepada Ibu ya, yang ikut terus memperhatikan PSDS karena PSDS itu merupakan grup kebanggaan Deli Serdang. Karena setelah PSDS beda dan kita mengetahui bahwasanya PSDS ini punya sejarah yang tidak terlepas dari kancah persepak bola nasional. Jadi dengan kehadiran Ibu di sini, ini salah satu memberi semangat bisa lebih kuat bagaimana PSDS ini bisa bangkitkan ke depannya. Dan inilah cita-cita kami bahwasanya di Liga 3 ini punya target Liga 3 untuk tahun 2021. Amin. Dan kita semua berdoa semoga Ibunda sukses. Kita semua yang kita dengan PSDS, ayo kita bersama-sama bagaimana PSDS ini bisa bangkit dan jaya kembali. Khususnya kepada rekan-rekan. Bisa ada saran-saran satu. Nanti kalian juga bukan cuma sama bukan cuma sama pengusaha atau apa. Kecamatan juga itu kan banyak juga. Bukan kita dalam kancelengan apa-apa gitu, maksudnya istilah kancelengan itu ada kita lemparkan juga, ini kan anak-anak terbaik dari apa kita. Jadi kita jadikan PSDS ini skemanya kalian yang tahu membuat itunya, bagaimana menjadi milik kita bersama semua gitu, milik. Jadi stakeholder itu ada juga di kecamatan, itu nanti menjadi PR juga. Jadi memang izin Bu, kita sudah memulai kesana sesuai dengan arahan Dewan Pembina. Kita berkumpul bersama camat sampai-sampai nanti kalau PSDS ini alhamdulillah nanti bisa dapat nilai 2, nanti kita sudah menggunakan seperti itu pada usaha bahwasannya nanti ini kepemimpinan PSDS ini sampai ke kepala desa punya saham untuk PSDS termasuk bersama kami semua. Jadi misalnya memang PSDS ini jadi masyarakat ini saja kesana Bu. Dan dalam kegiatan ke Liga 3 ini juga mereka sudah berupaya untuk membantu dengan kita menyiapkan kaos-kaos yang mereka bisa ikut berpartisipasi di sana. Itu langkah. Ya harus sudah, kalau sudah tercipta apa itu, macam mana rindunya orang itu dengan PSMS? Macam mana orang bonek itu rindunya sampai bisa, kita harus sudah punya souvenir sendiri dari, harus sampai ke sana nanti dari pemuda-pemuda setempat di kecamatan masing-masing. Jadi setiap mau tanding kan udah ada jual syal, udah ada jual ini absen, itu nanti jangka panjang kita. Itulah yang sama-sama kita pikirkan,
sama-sama kita perjuangkan. Tapi yakin Ibu, urusan gorong-gorong sama jalan aja bisa diselesaikan si kayak rumah, apalagi cuma iya kan? Jalan lagi nih tuh. Jalan-jalan gitu kan? Udah terbukti Bu. CKR, cocokkan rasa. Jadi kalau di sini Ibu sehat, kalau di rumah Ibu encok Ibu kan?